Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tugas antum perhatikan intonasi bacanya. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala ad-da'wata ilal huda wad-dalalata 'alal khair wan nasihata lil muslimina min afdalil qurbat wa arfa'id darajat wa ahammil muhimmati fid din. Wa dhalika sabilu anbiya'illahil mursalina wa awliya'ihis salihina wal ulama'il amilina rasikhina fil ilmi wal yakini wa sallallahu wa sallam ala sidina maulana muhammadin rasulil amini wal habibil makini khatamin nabiyina wa imamil muttaqina wa sayyidis sabiqina wal lahikina wa ala alihi wa ashabil mukhlisina sadiqina wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddini. Itu intonasinya. Antum baca intonasi kayak gitu, berkesan paham bacaan. Ya. Misalnya, wa dzalika dan itu adalah sabilu anbiya'illahi. Jadi gitu ya. Nah, biasanya dulu Al-Fakir paling suka dengar kayak gini. Soalnya kita dengarnya dari Abi Azen, dengar dari bacaan gaya kitab Bukhari ya. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian kelas berapa kita? Salis. Salis apa? Salam. Ya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana. Jelasin. Harakat akhirnya dijelasin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi ja'ala da'wata ilal huda wa dalalata ala al-khairi wan nasihati lil muslimina min afdalil qurbati wa arfa'id darajati wa ahammil muhimmati fid dini wa dhalika sabilu anbiya'illahil mursalina wa awliya'ihis salihina wa ulama'il amilina rasihina fi ilmin wal yakini. Kelas berapa? Sani apa? Sani lagi. Udah cepet aja nih. Kelasan kemarin kelas berapa? 4 ya? Pertama masuk ya? Sani. Hah? Sani tidak. Ya Allah, cepet. Ayo, masuk. Lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammadur Rasulil amini wal habibul makini khatamin nabiyyina wa imamil mutaqina wa sayyidis sabiqina wal lahiqina wa ala alihi wa ashabihi al-mukhlisin as-sadiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Oke, pertama anda niatkan buat merekam sekali lagi aja anda minta antum kita gerak cepat ya. Jadi antum anda enggak minta pakai baju bagus, pakai baju takwa, pakai baju gamis. Karena anda datang kita cuma baca 15 menit selesai gitu, dan anda berharap ini semacam majlis jadi antum tidak tertekan. Dan ana rekam kenapa? Karena sebagai dokumentasi ngajar, biar ana tahu pola ngajarnya, biar nanti antum tahu juga pola mengajar. Jadi pertama, kalau ngajar baca kitab tuh biarkan sang murid itu baca dulu, jangan ditegur. Tadi ada salah baca wa nasihata, dia baca nasihati seingat ana ya. Itu enggak masalah. Biarin aja dulu. Toh nanti bisa ngartikan ya, wa nasihata lil muslimin artikan apa? Nasihat untuk orang muslim. Enough, that's enough. Ya, more than enough. Karena nanti tahu artinya itu udah sangat lebih dari cukup. Orang salah baca mungkin bisa khilaf lah, atau mungkin saking dia greget pengen cepat baca gitu. It's okay, ya kan ya. Terus tadi siapa namanya teh? Fikri. Udah 3 kali salah lagi ya. Sekarang anda kasih tahu antum Maulana Muhammadin, disitu ada din, kemudian ketemu alif lam. Caranya apa? Muhammadinir, biasanya itu ada nun kecil di bawah ya. Ala sayyidina Muhammadinir ra'ufur rahim gitu ya, biasanya di maulid ya. Makanya ada ni disitu. Kenapa? Karena tanwin ketemu alif lam itu membingungkan. Akhirnya ada nun terakhir, entah apa nunnya, nah lupa ya namanya ya, apa gitu, entah nun dikoya atau apa, nah lupa, pokoknya nun kecil itu. Nah, oke, sekarang tugas ente berdua. Nah, masih ingat ya polanya? Pertama biarkan murid itu membaca,
Jadi nanti kismu tarbiyah atau antum-antum yang di masa depan mendidik anak-anak generasi selanjutnya, adik-adik kelas kita selanjutnya, biarkan dulu polanya. Polanya adalah baca sampai akhir. Oh ya ente, ente wajib baca sama ba'dul. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Rawahu Bukhari wa Muslim. Wa qala alaihi salatu wassalam ad-dinun nasihati. Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa likitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslimun. Oke, tadi ana juga lupa, tiba-tiba bergetar aja nang Bukhari wa Muslim. Harusnya kan pada prinsip awal jangan ditegur ya. It's okay. Terus nanti ada hal-hal tadi dia salah baca. Ad-dinu an-nasihati dia baca. Harusnya kan ad-dinu an-nasihati. Ya. Kok tasih tu? Jangan kita bahas detail. Jangan kita bahas detail, karena kalau bahas detail ngabisin waktu lama. Pertama, nanti cari 2-3 mufradat, 2-3 sampai mufradat, 2-3 mufradat yang sudah ente baca atau yang sampai kita baca saat ini, silahkan. Atau teman-teman lainnya, silahkan. Ayo, GPL. Fatih? Fatih kan ya? Ayo, apa mufradatnya? Khotam. Diambil 3 suku kata utama, di situ apa kira-kira? Tiga suku huruf utama. Kho, ta, ma. Biasanya makna apa yang mendekati khotama? Penutup. Penutup. Nah, dari situ kita fungsinya sorot gitu. Jadi menghook. Tahu hook ya? Friend kau tahu ya? Menghook, menghook gitu. Jadi fungsinya sorot itu kita ngehook makna apa sih? Oh, khotam itu diambil dari kata khotama. Paham ya? Jadi mudah. Nanti ketemu Yusibuha. Yusibuha. Nah, itu nanti kita buka kamus ya. Kemana sih? Oh, Yusibuha. Nanti kita cari buka kamus. Nanti kira-kira dulu tiga huruf utama dari Yusibuha itu apa? Satyaba. Soba. Soba. Kira-kira apa? Soyaba. Kira-kira. Atau bahasa Indonesia yang mendekati. Soba, asoba, musibah. Musibah itu menimpa. Menimpanya. Nah, gitu, pola alurnya gitu. Itu cara aja ya, cara cepat. Tapi taktiknya buka di kamus. Kira-kira kalau diartikan mengenainya atau menimpanya, sesuai enggak artinya? Yakin? Ya, mungkin tidak sesuai. Tapi kan setidaknya agak-agak sedikit nyerempet lah, walaupun jauh ya. Tinggal kita menyesuaikan arti bahasa Indonesia yang tepat. Entah mengenainya, entah yang dia dapati, entah yang menimpanya gitu, atau yang dia alami gitu. Berarti kita tinggal cari kosakata yang mendekati. Paham ya? Memang kalau diartikan musibah enggak cocok ya, agak jauh ya. Cuma kan bahasa Arab itu luas. Doroba aja artinya apa? Tapi kan daraballahu masalan artinya Allah mengumpamakan, perumpamaan, saking luasnya bahasa Arab. Nanti kelas berapa? Salih Sanawi. Belum baca kita kayak sama mana ya. Nanti ya. Nanti tanya mau berada Muhammad ini. Yang mana ya? Pak Ahmad ini. Lillahi wali kitabi wali rasuli wali ammatil muslimina wa amat ini. Nah, ana lupa artinya, nanti kita cari ya. Kalau ana tebak-tebak ya, entah itu umat, entah itu secara seluruhnya atau apa. Cuma yang pasti lagi kita buka kamus ya. Ana juga bisa lupa ya. Kebanyakan ngajar bahasa Inggris atau apa ya? Kebanyakan main game ya sih.
Antum udah enggak bisa main game ya. Mana lagi ya? Siapa lagi yang nanya, silakan yang lain. Udah berapa menit? 10. Anda punya waktu 5 menit lagi. Ya. A'immah til muslimin. Berarti untuk apa namanya itu pemimpin-pemimpin. Kayaknya a'immah til muslimin wa amatihim. Berarti yang dipimpin kayaknya sih seperti itu. Cuma yang pasti kita tetap buka terjemahan kamu. Cuma nanya. Gini-gini tadi tangannya. Silakan nanya. A'immah. Ya. Imam, a'immah. Ya, paham ya? Silakan tanya. Nah. Oke. Ana jelasin, berarti polanya antum sudah tahu ya. Pertama baca kitab itu kita baca dulu. Kemudian yang kedua kita cari tahu artinya. Kita search artinya. Search-nya dari buka kamus atau tanya senior atau tanya yang lebih tahu. Oke. Kemudian ada hal-hal yang antara berhubungan penting dan tidak penting. Misalnya kalau ana membahas ya, ini ana mulai membahas nih agak dalam. Amma ba'du itu apa sih? Kok dibaca ba'du? Nah, kan sebuah pertanyaan besar. Jadi sebenarnya amma ba'du itu diambil dari kata amma ba'da, ba'dama. Jadi setelah kita mengucapkan hamdalah, salawat, pembukaan. Tapi setelah ba'da itu dihapus. Karena setelah ba'da itu dihapus, maka diharokati dhommah amma ba'du. Sebagai simbolis bahwa ini ada yang dihapus. Paham? Paham? Antum pernah bertanya-tanya enggak kalimat ba'den itu seperti apa sih? Ayo, mana ada harokatnya den, ba'den? Iya kan? Padahal kita sering gunakan dalam percakapan ba'den. Ya. Ternyata itu diambil dari kata fima ba'at, ba'du. Ba'du. Otomatis harokatnya dhamma. Dari sini kita simpulkan bahwa ada yang dihapus. Ba'du apa? Setelah apa, setelah mengerjakan ini itu. Fima ba'd. Kadang juga kita pernah dengar gitu, kayak Abu Yazen dengar ngucapin fima ba'd. Ya. Ya kan ya, bahasanya lebih fasih, sedangkan kita menggunakan ba'd. Ya sekedar wawasan aja, ya antara penting enggak penting kan ya. Artinya wawasan kita nambah nih. Level kita naik nih. Yes, level baca kita naik. Ada hal yang paling penting lagi yang dibahas. Misalnya contoh, wadzalika sabilu anbiya illahil mursalina. Kemarin ana sudah ngasih kunci bahwa kalau kita menerjemahkan, coba ente terjemahkan, wadzalika sabilu. Wadzalika, dan itu sabilu anbiya illahil mursalin. Jalan para nabi Allah. Ada yang kurang enggak kira-kira dari terjemahannya? Coba ente tambahi bumbu adalah. Nyambung enggak? Dan itu adalah jalan para nabi Allah. Ya, paham ya? Nah, kenapa dikatakan adalah? Oh, otomatis di situ udah mubtada khobar. Apa itu mubtada? Mubtada kalimat di awal. Khobar apa? Pelengkap dari mubtada. Misalnya ana bilang, "Ana." Nah, itu bingung kan? Nah, enggak lengkap, ya kan? Ana, ya misalnya cakep gitu kan ya. Misalnya ana di rumah. Ana di rumah. Atau ana misalnya bahagia. Kalau kita sisipkan adalah di situ dan masih nyambung walaupun agak maksa dikit dalam bahasa Indonesia, dan itu masih nyambung, itu berarti maknanya adalah mubtada khobar. Dan itu adalah, nah, mubtada hukumnya apa? Mubtada hukumnya? Di kelas berapa? Oh iya, pantas lah. Asal lah yang nyebut. Kan ada 4 hukum. Ada dhamma, ada fathah, ada kasrah, ada sukun. Apa mubtada hukumnya? Dhamma, ya. Ana nyebut hukumnya dhamma, tidak menggunakan istilah rafa biar mendekati pemahaman. Mubtada ada apa hukumnya? Dhamma atau rafa ya, sebenarnya harusnya rafa. Antum udah paham masalah rafa? Ya udah, sekarang Ana tanya, mubtada hukumnya? Hah?
rofa atau marfu. Khobar hukumnya rofa atau marfu. Khobar hukumnya marfu. Otomatis sudah tahu nih, oh marfu itu biasanya tuh dhamma. Gitu aja udah selesai. Fadzalika sabilu anbiya'illahi. Kemudian di sini ada lagi mana tadi yang bahas? Berapa menit lagi? Udah 15. Udah selesai. Allahu a'lam. Oh, udah selesai. Subhanakallahumma bihamdika. Tugas antum dari bacaan tadi, antum baca berulang-ulang, kemudian antum tanyakan apa yang mau dibahas dari nahwu sorofnya, bebas ya. Fadal insyariku, udah selesai. Masih kepengen lama ya?